Baik, kegiatan Pacu Jalur di 2022 ini itu diawali dengan Pacu Jalur Mini di Desa Sukaraja. Dan itu sudah dilaksanakan di awal bulan Juni yang ditutup pada hari Minggu kemarin. Nah, kemudian diteruskan dengan kegiatan Pacu Event Budaya di Kecamatan Kuantan Mudi yang akan dilaksanakan pada tanggal 6, 7, dan 8 Agustus 2022. Kemudian Pacu Budaya dilanjutkan di Kecamatan Kuantan Hilir yang akan dilaksanakan pada tanggal 14, 15, dan 16 Agustus. Baru pada tanggal 18 dan 19 Agustus pelaksanaan Pacu Jalur Mini di Tanah Bantan atau di Tepian Nusa, dan endingnya daripada kegiatan Pacu Jalur ini adalah pelaksanaan Pacu Jalur Event Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 24 Agustus 2022.